Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi bersama saya Satria Tawa untuk meliput harga-harga atau mengupdate harga-harga kambing untuk kesempatan pagi hari ini, edisi 25 di hari Rabu, tepatnya di Pasar Cilok ya, seperti biasa Rebo Manis ya, Rabu Manis untuk kesempatan pagi hari ini. Oke, mudah-mudahan buat sahabatku dan juga rekan-rekan dan juga buat sobat semuanya di mana pun berada, untuk siang hari ini, pagi hari ini, mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang dari satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Rebo Manis. Oke, untuk harga kambing untuk kesempatan hari Rabu Manis ini, adakah kenaikan dan juga apakah ada penurunan untuk calon pejantan ataupun indukan ya. Soalnya untuk bulan-bulan ini sudah mendekati Rajab nih, bulan Rajab. Sudah masuk dalam bulan Rajab. Rajab Sadran Puasa Apit Haji. 5 bulan ke depan ya. Ataupun 4 bulan ke depan untuk masuk ke hari raya Idul Adha itu biasanya mulai dari 4 bulan ini kenaikan untuk calon-calon korban itu sudah mulai naik ya. Ini bas ada cempeyan mantep ini, kepalanya hampir bluer nih, hampir nyadil nih. Telinganya sih panjang, cuman kayak senduro gitulah ya modelnya. Jawa rendu nih, silang PE apa apa ini, bluer banget. Ini hari Rabu Manis banyak banget pembadat ya, padati. Wah, ini indukannya mantep nih Mas Bro. Ini ada sampai main Mas Bro, untuk posturnya nyadil ini ya. Apik ini. Pasungannya itu lumayan nih Mas Bro. Pasungannya nyadil. Nyatem lah ya, nyatem. Nyatem nih, nyatem. Masih cempe, belum poel. Belum oil, harganya entah berapa. Ini juga postur pasung-pasungnya oke. Pasungnya oke. Bibitannya apik ya Kang, bila Kang regamnya Kang. Dulu ge Bu, jaluk ge. Ki anak ya, Pak. Mana hiji? Lanang ya, iyo. Omongnya abang kuda ya, telungnya bu. Tastis normal Mas Bro. Ini pacekan Jawa Rendu silang PE nih, ketelingannya jadi bligon ya, kambing bligon. Apa? Prime? Umuran. Telung bulanan gitu ya, rong bulan setengah apa ya telung bulan. Telungnya bu Mas Bro, mereka kangnya nyong dulu larang nyongnya. Telungnya bu Mas Bro, kalau misalkan ingin beli langsung hubungi saya, karena ini saudaraku ya. Ya 3.000 dapat anak jantan.
Sapera. Kambing Sapera. Sapera. Sanen. Sanen. Sapera Sanen. Harga indukan babon anak 3.000 barang klimis. Monggo Mas Bro. Eh Pak, eh banote apik harga pira Pak? Rolikur, murah ya Pak. Iya. Yang gua ajian ngarep ya pas lah ya. Umuran anak 10 bulan ana ya. 2.500 lah ya Mas. 2.500 lemu bandote. 2.000 bakalan jantan nih Mas Bro. 2.000. Oke ini bapak ke teman Pak. Wis ana sing payo puro ge Pak. Rego biranan ge Pak. Gurung payu. Iya. Indukan ya, indukan. Kira rata-rata regane pira indukan ya Pak? 2.000-an. 2.000-an Mas Bro. Indukan Jawa Randu. Ya. Minta 2.000-an. Ngasih nego. Indukan lumayan. Besar-besar lah ya, tinggi-tinggi 80. 80 ada, 75 up ada, rata-rata 2.000-an untuk indukan Jawa Randu. Lumayan untuk posturnya, panjang-panjang, dandut-dandut. Panjang, oke, kita lanjut. Mencari indukan lagi. Indukan. Sama calon. Klimis. Indukan ayu ge Bang, rega piranan ge Pak? 7.000 yang 3. 7.000. Ya. Babon anak apa? Ya. Anake loro ge. Loro iya. Wadon kabeh. Lanang. Oh, siji lanang ae. Iya. Pawakane ayu ya, lanang ayu ya. Ayu banget ge. Pawakane lanang ayu. Bodine long ya Mas Bro, Jawa Randu. Dot. Kita bro kandangan anu buat lah. Mantep lumayan. Jawa Randu anak klimis-klimis. Lanang wadon. Dia sih kayak rumah kandangnya anak aku buat ge. Rumahku. Hah? Itu orang yang ngemek jenggot itu biasanya suka ngambil kayak gitu tuh. Oh, salam lawan buat ge. Aduh. Bon anak. 7.000 Mas Bro. Siapa sih ngirong? Ini dia, ini sikilku. Kepitek medus, silenya medik medus. Ngomong ireng kok saos. Yuk kita cari lagi nih. Murah iki.
Semere kurban babi ini lahiran. Ayu ayu. Babon gede teman ge, Pak. Lho. Rega pirane ge, Pak? 3, 3, 5 babone luar biasa. Besar jawaran dur jumbo nih. Wah, TB-nya mantep ini, kambingnya bagus nih. Lagi meteng apa memang pripet gitu nih? Hah? Duh, 3, 5 mas bro. Alhamdulillah, jawaran dur lemune banget, langsung lari 3.500.000 mas bro. 3.500.000. Ayu-ayu banget ya pedus ini sekarang. Ayu-ayu banget. Ayu-ayu. Babonan ya, Mbah? Murah-murah apa larang-larang? Murah. Ronge buan apa? Lebih. Sing duwe Rika, Pak. Iya, ya. Ya ora apa-apa, omong udah diteng ngomong suwe-suwe ditakoni ya. Udah. Lah ya kan liput dadi kan nggo delengane wong-wong kanang-kanang kok lamun sih pada Pak kowe regane pira nyung omeng ngendi kowe kok bisa. Ya 2000-an ki kon urung lembu ki priwe Mas 2000. Iki kambing Erika apa, Pak? Apa itu? Kami jam ini. Isi. Dari kau enggak apa sih? Kami sih ndak meneng ngomong kami ngomong wae. Oh iya. Udah datang wae mbek. Pokoke. Lah iki lah mantan ayu dara ke. Dara rega pira ke, Pak? Dara, Pak. Hah? Tetakori di sini. 18. 18. 1.800.000 murah ya. Dan sama rebo manis ke. Mbokoli rolas. Mau anu bakso bareng. Bolulas Mas Bro dari Jawa Randu luwes. Dengan umur sekitar 9 bulan ini, nah lebih. Ya kan. Susunya normal, Mas. Ayu nemen ya Jawa Randu. Posturnya sih lumayan. Tinggi sekitar 65 up lah. 65 itu 70 lah ya. Oke, untuk hari rebo manis ini. Ini. Mantep banget. Tiga lima. Wedhus kok lemune iki, Pak. Mangane apa iki, Pak? Komboran apa, Pak? 3.500 Mas Bro. Nih, dari orang Bumi Ayu nih. Wah, ini baru kambing nih. Jawa Randu jumbo. Bodinya lempeng. Ya, bodinya lempeng. Ini warna putih polang-polang lah ya. Ini Jawa Randu silang PE ini senduro ya. Mantap harus. Kian anaknya apa, Pak? Oh bukan. Mantap sendirian. Melasi batir ya. 3.500.000 mintanya. Eh si nego pro gue Pak 3.500.000. Bisa nego. Nego 100. Satu Jawa Randu. Susunya masih muda sebenarnya ini. Keracaknya kelihatan. Masih jejek. Lataksi sekitar 3 kalian ini. Kurang lebih 3 kali lah. Jejek. 3.500.000
babon jumbo dengan model apa namanya ini, tipe mapah gedang. Ini kalau melengkung seperti ini buat indukan bagus. Mapah gedang melengkung kan. Ini punyanya Pak Senen. Tetap sekadang yo, papat loro papat. Papat loro papat, Mbak. 5 mbok ye. Papat. Oh, papat. Repiranan ge. Lho lho, borongan apa ge, Pak? Rola. Papat loro buang. Wo, oh, papat loro buang. Iya, papat loro. Berarti kan 2000. 2000. Sewuan lah ya. Sewuan lah. Sewu punjul lah ya. Punjulane ge dara-dara. Ya. Dara-dara pecah apa namanya? Calon induk semua nih. 4 ekor 4.200.000. Ayo, angkut Mas Bro. Ayo angkut. Nah, oke okay, Mas Bro. Ya ini apa namanya? Untuk breedingan untuk calon-calon pemula, untuk memborong calon-calon induk nih. Cempean ya, umuran 6 bulan 7 bulan 4.200.000 untuk 4 ekor. Ini punyanya Pak Senen ini, Pak Senen. Iya, priwe Pak Senen ki kayong gidruan banget ki. Ono bega sengkul ya. Oh, lagi hamil. Oh iya iya iya. Nek ulil kowe jan. Nek metengane iki rega pira ki lho, melempeng-lempeng. Hamilan. Yang ayu-ayu banget ki bibitane ki. Lila. Kira rata-rata 2.500-an. Rata-rata 2.500-an, Mas. Bila berminat langsung hubungi Pak Senen. Ya, Pak Senen ini. Kalau misalkan belum tahu langsung aja jabri ke saya. Nanti saya tunjukkan rumahnya. Rumahnya Pak Senen ini. Induk semua. Jawa randu. Moblong-moblong. Super dengan postur tubuhnya itu gemuk-gemuk, hamilan ada nih, masih muda-muda, laktasi 2 kali rata-rata. Untuk yang ini Jawa Randu, Jawa merah ya, putih, yang itu lumayan ini pasungin juga kupingnya lebar-lebar. Oke, bila berminat langsung aja japri. Kalau misalkan nyampe besok kemungkinan masih ada, tapi kalau 3 hari ke depan sudah laku. Kalau sekarang mah pasti masih ada di pasar Manis ya, Rebo Manis di kawasan Pasar Cilongo, Kabupaten Banyumas tentunya. Sahabatku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan untuk informasi indukan babonan ya untuk Rebo Manis edisi 25 ini bisa bermanfaat dan juga menjadi edukasi buat para peternak pemula untuk mencari indukan untuk bulan-bulan ini. Masih murah-murah ini Mas Bro, masih murah-murah indukan Jawa Randu super-super ya, Jawa Randu jumbo-jumbo nih, indukan tawarannya itu murah-murah. Paling-paling kalau misal di niko ya kurang 100 ataupun 50.000. Untuk kesempatan hari ini indukan murah-murah, harganya murah-murah, masih terjangkau, harganya terjangkau sekali untuk pemula. Untuk breeding indukan masih terjangkau sekali harganya untuk Jawa Randuan. Untuk hari ini PE-nya kurang banyak ya, PE luasnya juga ada ya, jadinya rata-rata Jawa Randu semua dan juga kami belikan. Oke, mudah-mudahan buat sahabatku dimanapun Anda berada, untuk siang hari ini informasi harga kambing indukan ataupun babon anak bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi edukasi buat semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, sudah, sudah. Kan? Oke, sudah dekat.